Halo cuy, ketemu lagi dengan saya Agus Silo di sini di review apa aja. Kali ini review apa aja akan melakukan unboxing dari Smartfriend Andromech M2Y. Andromech M2Y ini adalah salah satu MiFi dari Smartfriend. Ada 3 varian MiFi yang dikeluarkan oleh Smartfriend, yaitu M2P, M2Y, dan M2S. Nah, salah satu variannya itu adalah M2Y yang akan aku unboxing di sini. Aku baru aja beli dari galeri Smartfriend. Aku langsung beli dari sengaja nih. Langsung beli dari galeri Smartfriend supaya aku tahu dan aku bisa tanya-tanya ke mbaknya sekaligus godain mbaknya. Jadi inilah unboxing dari Smartfriend Andromech M2Y dengan kapasitas baterai yang besar dan beberapa spesifikasi dan beberapa perangkat-perangkat yang bisa kamu dapetin dengan Andromech M2Y ini. Check this out cuy. Halo guys, ini adalah video unboxing dari Smartfriend Andromech M2Y. Andromech M2Y adalah MiFi yang dikeluarkan Smartfriend daripada 3 varian MiFi lainnya, yaitu M2P dan M2S. M2Y ini punya spesifikasi baterai yang cukup mumpuni, yaitu 2000 mAh daripada M2P yang cuma punya kapasitas baterai 1500 mAh. Nah, kali ini kita akan nge-unboxing dari produk Smartfriend ini dengan tagline 4G LTE Smartfriend Andromech M2Y. Langsung aja kita buka ya, segelnya udah kita rusak sebelumnya. Pertama kita akan mendapatkan satu buah perangkat dari Smartfriend, yaitu Smartfriend Andromech M2Y. Kali ini berwarna putih, sengaja aku belinya yang warna putih. Jadi karena tinggal stoknya tinggal itu, sebelumnya karena pengen ngambil yang warna hitam tapi stoknya nggak ada. Oke, langsung aja kita buka. Bukanya agak susah ya. Aduh. Hati-hati kalau misalkan nanti patah, jadi pelan-pelan ya ngebukanya. Ini rasanya enteng banget, atau mungkin karena belum ada baterainya ya. Agak susah banget ini bukanya. Nah, udah bisa. Ya, nggak ada baterainya. Di dalam ini ada slot SIM card dan micro SD yang bisa kamu kasih micro SD dalam SIM card berukuran mini SIM. Nah, kita cek lagi ada apa lagi di dalamnya. Berapa kitab-kitab. Terus ada apa nih? Kartu Remi. Oh, bukan. Ini adalah kartu garansi. Ya, kartu garansi buat produknya. Nah, ini beberapa nota-nota yang ada di dalamnya. Aku beli dengan harga Rp399.000. Namun sekarang lagi ada promo, yaitu kamu bisa dapatin dengan Rp299.000. Ini ada charger, kepala charger dan kabel data yang masing-masing berwarna merah. Nah, ini uniknya di sini nih, Smartfriend Andromech M2Y ini semuanya berwarna merah. Jadi semua baterai, terus dari kepala charger, kabel data, semuanya warnanya merah. Nah, ini ada baterainya, baterainya juga warnanya juga merah dan matching sama bodinya. Oh iya, kita lupa sama SIM cardnya. Kita mau pasang aja SIM cardnya. Ini dikasih gratis sama Smartfriend SIM cardnya ini dengan jaringan 4G LTE yang bisa langsung kamu pakai dengan bonus kuota sekitar 4,5 GB yang berlaku sekitar semingguan. Kamu bisa deh nanti cek di review di videoku selanjutnya ya. Ini kita pasang aja SIM cardnya, lalu kita pasang baterainya dan kita pasang tutupnya. Oke, sekian video unboxing dari saya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Bye, di review apa aja ya.